Halo guys, selamat datang di channel saya Lindy SP2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun sharing mengenai cara hemat paket internet saat nonton video di TikTok. Jadi kalau kita nonton video di TikTok, biasanya itu kalau belum disetting seperti ini, kuota internet ataupun paket data kita bakalan cepat habis alias boros. Karena di TikTok ini videonya tuh berresolusi sangat tinggi, sangat bagus. Jadi bisa membuat paket internet kita cepat habis. Kita nonton video sebentar aja. Wah, nyedot paket internetnya sangat kencang guys. Oke lah, maka setting dulu seperti yang akan saya bagikan nanti guys. Nah, misalkan kita nonton video-video nih di TikTok, ada banyak guys. Nah itu contohnya ini kan resolusinya sangat tinggi guys, dan tidak ada menu pengaturannya. Kalau untuk mengatur biar tidak borosnya, kita harus masuk ke pada bagian profil di kanan bawah. Kita pencet profil di kanan bawah, maka muncul seperti ini. Kita pencet lagi garis 3 di kanan atas, maka muncul yang seperti ini. Kita pencet pengaturan dan privasi. Pencet ya guys, pengaturan dan privasi. Sampai di sini, kita geser ke bagian bawah. Nah, kita pencet penghemat data. Nah, ini dia penghemat data. Itu warnanya abu-abu. Kita pencet ke kanan sampai berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau, itu tandanya sudah aktif penghemat kuota internet di aplikasi TikTok. Oke guys, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.